Sekali lagi shalom, ya, senang sekali untuk kita bisa bersama-sama untuk kita ibadah pagi hari ini. Tanpa terasa kita kembali, waktu terus berjalan dan kita sudah ada di awal daripada bulan Juni ini. Saudara dengan sebuah tema menjadi bait suci roh kudus yang diurapi. Dan ini akan menjadi tema firman Tuhan pagi hari ini menjadi bait suci roh kudus yang diurapi. Saudara, Tentunya merupakan sebuah panggilan, suatu panggilan serta goal di dalam kehidupan akan setiap kita, yaitu di mana hidup kita itu menjadi tempat, menjadi rumah roh kudus, itu bukan hanya tinggal. Tapi roh kudus itu bekarya, ya, dia punya ruang untuk dia bekarya dalam kehidupan kita, sehingga hasilnya bukan hanya kita menikmati kehidupan kita, perubahan, kemenangan, hasilnya, tetapi Dunia atau orang-orang di sekitar kita, dunia sekitar kita, mereka itu bisa melihat serta merasakannya. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, Alkitab kita mencatat satu kisah, satu kali. Ya, Raja Salomo itu menerima kunjungan daripada Ratu Sheba. Ratu Sheba datang ke Yerusalem dengan membawa rombongan yang cukup besar, yaitu para pembesar kerajaan, di mana dia bertata. Nah, peristiwa ini terjadi. Di masa Salomo itu masih hidup, takut akan Tuhan. Kita akan lihat kisah ini satu raja-raja pasal yang ke-10. Satu raja-raja pasal yang ke-10, lihat ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Firman Tuhan berkata seperti ini, Ketika Ratu Negeri Sheba melihat, perhatikan kata melihat. Ketika Ratu Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumahnya, yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Apa yang dilihat oleh ratu Seba? Yang dilihat oleh Seba itu dikatakan, Alkitab menjelaskan, hikmat yang kedua rumah, yang ketiga makanan, yang selanjutnya cara duduk yang selanjutnya melayani, yang dilihat, yang selanjutnya adalah minuman, dan yang terakhir adalah korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Saudara, ayat ini menjelaskan, ayat yang baru saja kita baca itu menjelaskan akan sudut pandang dunia dalam melihat, dalam menilai akan anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan di sini itu diwakili oleh Salomo, dimana pada waktu itu Salomo masih hidup, takut akan Tuhan. Nah, Ratu Seba itu mewakili akan dunia. Kita akan lihat dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini apa yang dilihat dan dinilai oleh dunia dalam kehidupan akan anak-anak Tuhan. Kita akan lihat dari sudut pandang mereka. Sehingga kita ini bisa menaruh membangun kehidupan kita seperti yang Tuhan kehendaki dengan sebuah goal cool seperti yang Yesus katakan. Matius 5 ayat yang ke-16 berkata seperti ini, Yesus berkata, Demikianlah hendaknya terangmu, terang setiap kita. ya Bercaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu, yaitu hidup kita, terang hidup kita, itu bercahaya di depan orang di depan semua orang. Dan tujuannya supaya mereka itu melihat perbuatanmu yang baik, mereka bisa melihat kehidupan kita, apa yang baik yang ada di dalam kehidupan mereka sehingga mereka memuliakan Bapa kita di surga. Nah, saudara jelas sekali Yesus menekankan tidak cukup sebagai anak Tuhan kita ini hanya sekedar mengalami akan Kristus, hidup kita dipulihkan, tetapi Yesus itu ingin kita mengalami Kristus, hidup kita dipulihkan, dan kita itu juga menjadi seperti Kristus. Dan itu akan terjadi ketika setiap kita, Anda, dan saya mengalami yang pertumbuhan secara konsisten. Jangan jadi orang Kristen yang hari ini kita bertumbuh, berapa level, dan selanjutnya kita turun dan terlalu dalam turunnya, dan kita akan muncul kembali ketika momen-momen tertentu seperti kapal selam muncul di momen Natal, Paskah. Jangan seperti itu, saudara. Kalau kita ingin hidup kita itu bisa bertumbuh dan bisa percaya di depan semua orang. Bertumbuh sampai seperti Kristus, menjadi seperti Kristus. Ambil sebuah komitmen dalam kehidupan kita. Bertumbuhlah secara konsisten. Dan mau enggak mau untuk itu ada ruang bagi roh kudus untuk pekar yang kita bukakan di dalam kehidupan kita untuk dia berkarya dengan bebas dan memperlengkapi setiap kita. Ya, karena dia ingin berkarya membangun kehidupan kita dan dia ingin perlengkapi kita untuk setiap kita ini bisa percaya. Ya, sembilan karunia roh kudus pun diberikan untuk apa? Untuk, untuk setiap kita. Kehidupan kita bisa percaya membangun orang lain. Katakan amin. Nah kita akan lihat tujuh sudut pandang dunia dalam melihat atau menilai akan kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama saudara, Firman Tuhan berkata ketika ratus negeri seba melihat segala hikmat, sudut pandang dunia dalam melihat akan kehidupan anak-anak Tuhan yang pertama yang mereka mau lihat, itu adalah hikmat. Soalnya ketika kita berbicara tentang hikmat, ada satu bagian Firman Tuhan yang menjelaskan begitu indah. Di dalam ayub 12, ayat yang ke-12 berkata seperti ini konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Soalnya perhatikan konon hikmat ada pada orang tua. Konon itu berarti, itu belum tentu yang sesungguhnya. Konon itu berbicara tentang sebagian besar orang itu berpikir. Seiring dengan kehidupan yang bertambah, usia yang bertambah, pengalaman yang bertambah, maka seorang itu akan memiliki hikmat. Konon, seorang hikmat itu bukan hanya berbicara mengenai pengetahuan atau knowledge. Memang, di dalam hikmat itu ada unsur pengetahuan, tetapi saudara Anda tidak akan pernah menjadi orang yang berhikmat hanya sekedar karena Anda memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu penting. Karena sebagian unsur daripada hikmat itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu bisa Anda dapatkan di dari dunia pendidikan. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Karena pengetahuan itu penting. Saya sampai hari ini terus belajar, saudara. Saya hari ini masih sekolah. Tapi hari ini saya juga masih. Besok kita juga masih masuk sekolah yang kelas yang baru. Ya, di X29 chapter 3 ini baru saudara. Kelas impartasi untuk membangun, mempersiapkan pemimpin-pemimpin. Untuk sebuah visi sebuah gereja lokal. Sekolah daripada gereja kita, sinode kita, GMS 2 saudara. Itu penting. Anda jangan pernah berhenti belajar di bidang di mana Tuhan tempatkan akan kehidupan Anda. Katakan amin. Nah, soal dikatakan konon hikmat ada pada orang yang tua. Kata tua pada ayat ini itu bukan mengenai akan jumlah umur, tapi ini berbicara tua di sini berbicara tentang soal kedewasaan rohani. Yaitu orang, seseorang yang memiliki penguasaan diri dalam menyikapi akan persoalan hidup. Itulah orang yang dewasa, rohani saudara. Hikmat yang sebenarnya itu hanya didapatkan melalui persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan Firman-Nya. Karena Amsal yang menekankan. Amsal 9 ayat yang 10 berkata seperti ini. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus itu adalah pengertian. Mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Dimulai permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan keintiman persekutuan dengan Tuhan, itu pasti. Ya, orang ini akan jatuh cinta dengan Tuhan. Karena ketika Anda membangun persekutuan dengan Tuhan, saudara, Anda akan mengalami kasihnya yang tanpa syarat. Anda akan mengalami penerimaannya. Itu mau tidak mau akan membawa kita itu cinta akan Tuhan tetapi saudara tidak cukup untuk anda itu hanya sekedar cinta Tuhan tanpa dibarengi dengan adanya takut akan Tuhan. Kalau Anda bangun persekutuan dengan Tuhan dan Anda membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, Anda mengenal Tuhan secara pribadi. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dia bukan hanya cinta akan Tuhan, tapi ada takut akan Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen yang berkata, mereka itu cinta Tuhan tapi mereka hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Berapa kali saya bersentuhan dengan orang. Melayani mereka dalam keterpurukan mereka konseling. Saya berkata, kenapa kamu sia-siakan hidupmu? Kenapa kamu lakukan ini? Itu kan bukan menghancurkan hidupmu. Apakah kamu tidak cinta Tuhan? Dia berkata, aku cinta Tuhan. Aku tetap cinta Tuhan. Tapi ujungnya ketika lebih dalam. Kenal dan tahu mengapa orang ini dan apa yang ada di hatinya. Dia tidak ada takut akan Tuhan. Itu sebabnya berapa banyak orang Kristen tetap beribadah, melayani karena cinta Tuhan. Tapi mereka tetap hidup sama dengan dunia karena mereka tidak takut akan Firman Tuhan berkata, "Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, Anda tidak akan pernah mengalami kedewasaan rohani. Anda tidak akan pernah menjadi orang yang berhikmat." Saudara dikatakan, konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umur. Apa itu pengertian? Apa itu understanding? Saudara pengertian ini adalah kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Saudara sebagai orang beriman tentunya keputusan yang tepat yang harus kita ambil dalam hidup kita adalah sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Sesuai dengan tuntunan daripada roh kudus itu sebabnya selalu kita dorong dari mimbar. Ya, ambil komitmen, cintai firman, baca firman, renungkan akan firman. Saudara sadarkah kita, Well, dalam hidup ini, setiap kita itu akan diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Keputusan yang harus Anda ambil, dan tidak ada satu orang pun terlahir di dunia ini dengan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Artinya, saudara, ini adalah kemampuan yang harus dipelajari, kemampuan yang harus diperkuat seiring ketika engkau diperhadapkan dengan satu situasi kondisi ya entah itu tantangan, persoalan, masalah ya, di dalam kehidupanmu. Dan Anda harus merespon mengambil sebuah pilihan keputusan yang benar, yang akan menentukan perjalanan kehidupanmu. Disitulah engkau akan semakin bertumbuh. Itu sebabnya, saudara. Jangan jadi orang yang terlalu mudah untuk engkau itu putus asa ketika engkau sedang ada di dalam masalah. Apapun hari ini warna kondisi keadaan kehidupanmu, ya satu hal berpikirlah positif. Keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi melalui keadaan yang tidak seperti yang harapkan ini, ada sesuatu yang harus aku belajar yang mendatangkan nilai tambah dalam hidupku. Segala sesuatu yang ada awalnya itu pasti ada akhirnya. Ha, akhirnya itu Anda akan jadi seperti apa? Kalau hari ini anda sedang ada dalam sebuah persoalan masalah tekanan. Akhirnya ketika di ujung sana, aku akan menjadi seperti apa? Dalam perjalanan ini, apa yang aku bisa belajar? Karena segala sesuatu itu pasti ada sesuatu yang dimana itu mendatangkan nilai tambah dalam hidup kita. Amin. Bertumbuhlah di dalam hikmat karena ini sudut pandang di mana orang dunia akan lihat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah hikmat itu ada di dalam kehidupan kita atau tidak? Tuhan ingin kita ini bersinar di depan orang. Nah, orang lihat dalam hidup kita, apakah kita ada hikmat atau tidak? Untuk kita ini bisa bersinar terang. Yang kedua, Saudara, sudut pandang dunia di dalam melihat akan anak-anak Tuhan yang kedua dikatakan ratu Sheba itu yang dilihat apa yang kedua rumah rumah yang didirikan rumah saudara sering kali kita ini mendengar istilah yang populer bahwa rumah itu adalah tempat di mana hati kita berada itu rumah ya nah istilah ini itu menggambarkan bahwa selama kita berada di rumah kita kita ini bisa menjadi diri kita sendiri Rumah kita itu mencerminkan siapa kita. Di rumah andalah engkau bisa menjadi dirimu sendiri. Rumah itu ya terdiri dari berapa bagian? Ya. Bagian yang paling ya, paling utama, paling privasi itu kamar tentunya. Di kamar Anda bisa menjadi dirimu sendiri, Anda mau buka baju ya. Anda bisa, tapi kalau Anda buka baju Anda pulang dari gereja Anda buka baju di luar, ya, jangan jangan lakukan. Itu geger, Saudara. Ya, tapi di rumah Anda bisa menjadi dirimu sendiri. Rumah itu berhubungan erat dengan kepribadian seseorang. Itu sebabnya saya selalu menekankan ketika konseling pranikah, saya akan selalu menekankan. Saya akan tanya hal yang pribadi yang mendetail. Ya, kamu setelah menikah ini kamu akan tinggal dengan siapa? Bagaimana orang tuamu? Apakah kedua orang tua kalian itu kondisinya itu mereka masih sehat, bisa mandiri secara usia, secara kesehatan. Kalau kedua orang tua mereka masih bisa mandiri, sehat secara kekuatan, secara segala. Ya, saya akan dorong ya untuk mereka tidak tinggal dalam satu atap supaya apa tidak double kepemimpinan supaya mereka punya privasi mereka bisa menjadi diri mereka sendiri bertumbuh dewasa itu akan saya dorong saudara pasti karena rumah itu berhubungan erat dengan kepribadian seseorang ini bukan berbicara tentang Mekah atau tidaknya suatu rumah Anda. Bukan berbicara tentang besar kecilnya rumah Anda. Satu contoh kalau anda hari ini berkunjung ke sebuah rumah dan rumah itu rapi, bersih, menarik, pasti langsung kesimpulan ada di pikiran hati anda, anda akan menyimpulkan bahwa orang yang mendiami rumah ini juga pasti kepribadiannya menarik. Ini orang pasti yang diam di rumah ini adalah orang yang suka apa bersihan. Orang ini pasti rajin. Orang ini pasti ya adalah orang yang suka rapi. Ya, Kesuka kebersihan. Nah keberak, kepribadian yang baik itu akan juga membangun, membentuk rumah yang baik juga. Nah kalau kita berbicara akan rumah, apa yang ada di rumah? Apa yang ada di rumah Anda? Apa yang terjadi di rumah Anda? Yang pasti seharusnya kalau Anda ngomong tentang rumah dan itu rumah Anda, di rumah itu harus ada, didik, ada didikan. Di rumah itu harus ada nilai. Nilai harus ada didikan. Ya. Di rumah itu juga ada gesekan, ya, karena rumah, nah yang namanya rumah itu pasti, ya, sebuah keluarga identik dengan keluarga, ya, kecuali Anda tinggal seorang diri, tapi sebagian besar kalau kita ngomong rumah itu pasti dihuni oleh keluarga, terdiri dari beberapa kepribadian, dan tidak ada satu pun yang sama persis masing-masing berbeda dengan karakter kepribadian yang berbeda ya nah saudara tidak pernah ada di rumah tanpa pernah berkelahi ya karena perbedaan namun di rumah saudara lihat ya dari perbedaan selisih paham gesekan yang ada selalu ada dua Selalu ada cerita yang memiliki dua sisi: siapa kita dan kita itu akan menjadi seperti apa. Di rumahlah karakter kita akan terbentuk, di rumahlah kita akan dibentuk menjadi pribadi seperti apa, kuat atau sebaliknya. Sebab di rumahlah kekuatan kasih itu bisa kita terima. Disinilah kita belajar menerima, mulai daripada menerima, dan kita bisa juga akhirnya memberi berbicara tentang pertumbuhan kedewasaan, dimaafkan dan memaafkan. Di rumahlah kita ini dipertajam. Bukankah Amsal sendiri berkata Amsal 27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang yang lingkup terdekat dalam hidup kita di mana? Rumah. Itu sebabnya, saudara kita ngomong rumah, jangan pernah tanggung jawab utama keluarga itu dilimpahkan kepada sekolah, kepada gereja. Kalau kita ingin anak kita, orang-orang, kuda -orang, keluarga kita bertumbuh sebagaimana kita inginkan, mulai nilai apa yang mau kita letakkan, kita bangun di rumah kita. Sore banyak oh, keluarga salah, mereka berpikir mereka taruh anak mereka di sekolah, dan mereka berpikir cukup mereka sibuk dengan tanggal yang utama mereka bekerja. Dan kalau anak mereka gagal, mereka salahkan sekolah, tidak, saudara, bukan seperti itu. Di rumahlah kita itu akan menjadi seperti apa karakter gereja sekolah itu memperlengkapi, menambahkan nilai. Itu sebabnya, saudara, kalau kita berbicara tentang rumah, tarik ke lingkup yang lebih besar gereja, karena gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga. Kenapa gereja ini kita memiliki slogan 'welcome home', karena ini keluarga, keluarga di dalam Kristus, tubuh Kristus. Kita itu rindu membentuk, membangun sebuah rumah, tentunya sebuah rumah yang dikembangkan, dibangun dengan kasih Kristus, saudara. Tentunya, saudara, kita itu tidak ingin membangun rumah di sini. Ya, rumah yang kita bangun, rumah sakit. Di mana kalau kita ngomong tentang rumah sakit, ya, setelah orang sakit datang setelah sembuh, mereka tidak akan pernah balik kembali. Kenapa? Karena ada banyak orang hari ini datang ke gereja, menganggap seperti datang ke rumah sakit. Mereka sakit, mereka tahu ya kemana mereka harus datang. Mereka datang ke gereja. Tapi setelah mereka sembuh, mereka tidak pernah tinggal balik. Kita tidak akan bangun seperti itu. Saudara. Kita mau bangun rumah di sini. Tempat setiap kita diterima apa adanya. Kondisi apapun juga. Tapi di tempat ini ketika kita mengalami kesembuhan, kasih kuasa yang daripada Tuhan. Kita itu tahu, tempat ini adalah tempat sekedar bukan hanya kita dipulihkan, disembuhkan. Tapi tempat kita bertumbuh, kita dikasih, mengasihi Kita diterima, kita akan menerima orang lain. Amin. Beri tempat tangan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu saudara mau ndak mau karena kita mau bangun rumah. Harus ada nilai yang kita sepakati. Nilai yang kita bangun. Itu sebabnya kenapa gereja ini kita punya MHC. MHC 1 sampai MHC 4. Kita punya CGT 1 sampai CGT 4. Kita punya DX 29. Kisah para rasul kan sama, cuma sampai kisah para rasul 28. 29-nya itu adalah pasal 29 itu kehidupan kita. Kemitraan kita dengan roh kudus yang kita akan tulis dengan tinta emas secara perjalanan kehidupan kerohanian kita yang hari ini sampai chapter 3 yang akan mulai berapa waktu ke depan. Saudara, secara khusus MJ1, MJ2 itu adalah nilai-nilai. Yang dimana setiap kita, kita tahu bahwa kita ini keluarga, Anda harus tahu. Dalam sebuah keluarga di rumah itu harus ada nilai. Kalau tidak ada nilai yang disepakati. Dan kita hidup mau jadi seperti apa masing-masing. Kita itu hidup dengan nilai kita masing-masing. Tidak akan mana bisa maksimal Itu sebabnya saya dorong cuma, Ayo MEJ 1, CGT Semua sistem yang ada itu berbicara Tentang sama seperti ketika Anda membangun Rumah, meletakkan nilai Supaya semuanya bertumbuh Dan kita bisa bergerak Dengan sehati Bertumbuh, berkembang MEJ 2, MEJ 3 selanjutnya itu Berbicara tentang sebuah pertumbuhan dilengkapi, diperlengkapi untuk kita bisa bertumbuh. Karena kita ingin menjadi keluarga yang terus bertumbuh mengenapi rencana Tuhan. Berita petani terbaik buat Tuhan kita. Nah kayak itu ketika seorang sudut pandang, dunia dalam melihat, menilai kehidupan akan anak-anak Tuhan, dikatakan ketiga, yang dilihat itu adalah makanan. Saudara, ketika kita berbicara soal makanan, pasti berhubungan dengan namanya yang kemakmuran. Makanan itu berhubungan dengan yang namanya kesehatan. Makanan yang berada di atas meja kita itu menunjukkan seberapa diberkatinya kita. Saya so, coba lihat pengkhotbah 9 ayat yang ke-14 sampai 16 berkata seperti ini. Ada sebuah kota yang kecil penduduknya tidak seberapa, ini kota sudah kecil penduduknya seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepung dan mendirikan tembok. Pengepungan yang besar terhadapnya, kebangetan saudara. Ya. Raja agung menyerang, mengepung, mengerahkan kekuatannya hanya untuk sebuah kota yang kecil. Saudara. Nah ayat 15, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat di kota kecil itu ada seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Ini orang sudah menyelamatkan satu kota. Ini pahlawan kota, saudara. Tapi yang terakhir, saudara dikatakan, Tak ada orang, satu orang pun yang mengingat akan apa yang dilakukan orang ini. Padahal dia pahlawan, saudara. Ayat 16, kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Yang menjadi pertanyaan ke saya renungkan akan ayat ini. Mengapa perkataan orang ini tidak didengarkan? Dan Alkitab itu menjelaskan alasannya karena dia orang miskin. Ini tragis tapi kita bisa berkata seperti itu. Tapi inilah hukum dunia. Mau enggak mau. Itu yang terjadi. Bagi dunia, kita ini tidak bisa berkata aku ini loh orang berhikmat. Tapi kita ini gagal, cumpang-camping di dalam hidup ini. Itu cara pandang dunia. Hikmat kita itu harus yang pertama. ya Itu. Berlaku, tertuju pada kehidupan kita. Mengoyak hidup kita, membangun hidup kita. Membawa dampak dalam hidup kita. Anda tidak bisa berkata pada dunia, aku ini orang hikmat. Tapi hidupmu cuma camping, hidupmu gagal. Dunia tidak akan pernah lihat itu, saudara. Dunia itu melihat bukti. Saudara, sekalipun Anda di tempat ini, kita sedang membangun keluarga, Anda siapapun engkau, ya di tempat ini, engkau akan diterima apa adanya. Saya pastikan sebagai seorang gembala, Anda diterima apa adanya. Tapi di tempat ini, setiap kita akan diperlengkapi untuk kita ini dapat mengembangkan diri kita. Membangun diri kita supaya terjadi peningkatan kualitas kehidupan. Katakan amin. Anda akan diterima di tempat ini apa adanya. Tapi Anda tidak akan pernah dibiarkan untuk Anda tidak berkembang. Anda tidak bertumbuh. Kenapa tidak jemu-jemunya setiap bulan buat MSC, buat kelas CGT? Kenapa tidak jemu-jemunya kita dorong untuk ada di CG? Kenapa? Bukan hanya dari mimbar aja, mimbar pasti. Tapi dengan segala daya yang ada kita akan perlengkapi. Kita akan dorong. Kita bukakan ruang untuk Anda berkembang, bertumbuh. Bukan hanya di dalam pelayanan. Tapi dalam semua area kehidupan. Bukankah hari ini kita bukan hanya berbicara tentang pelayanan. Berbicara tentang kehidupan keluarga. Bagian daripada setiap kita anggota keluarga. Berbicara tentang kehidupan kita di dunia marketplace. Saudara kita ini tidak lahir, ditakdirkan Tuhan itu menjadi miskin. Saya tunjukkan kejadian ketika berbicara tentang penciptaan Allah, menciptakan manusia yang pertama, serupa dan segambar dengan Allah. Manusia itu pun ditempatkan di mana, tidak sembarangan, loh, saudara. Tuhan tempatkan manusia di taman Eden, di mana di dalamnya semua kebutuhan ada, bahkan dikatakan ada dua sungai mengalir, dan di sepanjang aliran sungai itu dikatakan apa yang ada emas, permata, benda-benda yang sangat berharga. Tuhan itu menyediakan berkata, Tuhan menyediakan talenta, Tuhan menyediakan kemampuan untuk Anda itu berhasil. Kalau hari ini Anda dan saya ada, segala daya, potensi, talenta, kesanggupan untuk Anda itu berhasil. Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Tidak peduli Anda lahir dengan kondisi seperti apa, diletakkan, ditaruh di mana. Yesus itu hanya satu-satunya orang lahir, ditaruh di palungan. Semuanya yang lain ada di losmen, ada di rumah. Tapi Yesus itu menjadi raja di atas segala raja. Dan kita ini anak-anaknya. Katakan amin. Itu sebabnya yang pertama memiliki cara pandang yang benar dulu. Anda adalah anak raja di atas segala raja. Jangan putus asa di dalam hidup ini, jangan menyerah dengan keadaan. Alkitab sendiri berkata di dalam Titus, coba lihat. Titus 3 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar. Belajar itu artinya tidak langsung jadi, tapi ada tahap dimulai kita itu melangkah. Belajar itu apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Anda hari ini ditaruh di mana Tuhan percayakan pekerjaan usaha apa di bidang apapun baik sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang belajar semakin hari semakin lebih baik belajar, jadilah ahli tidak pasif tapi aktif untuk dapat apa memenuhi keperluan hidup yang pokok dimulai daripada kebutuhan pokok kita terpenuhi ya. Nah, untuk itu apa? Belajar. Kembangkan potensi kita. gali potensi kita, talenta kita kembangkan supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kalau kita kebutuhan pokok kita aja kita menggantungkan pada orang lain. Bagaimana hidup kita itu mau menjadi terang? Bagaimana hidup kita mau berbuah? Sudut pandang dunia yang dunia lihat itu adalah makanan. Saudara jadilah hari ini dengan konsep cara pandang yang benar. Jadilah kaya secara rohani sehingga kekayaan jasmani itu akan mengikuti dipercayakan dalam kehidupan kita. Mulai dengan cara pandang bahwa setiap kita yang anak Tuhan yang kaya akan berkat surgawi. Bukan sukacita, cita, damai sejahtera, pengurapan itu disediakan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, jangan minder saudara hidup ini. Jangan menyerah. Ya, lakukan bagian kita dengan maksimal. Tuhan akan terus memberkati kita. berita tepuk terbaik buat Tuhan. <tuk> saudara yang keempat, saudara sudut pandang dunia dalam melihat akan anak-anak Tuhan. Yang keempat, dikatakan yang dilihat ratus satu yang keempat, cara duduk. Saudara, cara duduk ini berbicara tentang apa? ini berbicara mengenai etika dan sopan santun. Ya saudara kita lihat anak kita duduk, kakinya naik di kursi, kita berkata, nak enggak boleh, itu enggak sopan itu. Pasti kita akan tegur dan kita ajari. Ya. Nah artinya apa? Karena ini dilihat dunia, jangan melupakan, jangan tinggalkan akan nilai-nilai etika dan sopan santun saudara. Karakter dan etika kita itu akan berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Kita itu bisa ngomong tentang sopan santun etika, tapi kalau kita tidak memiliki etika dan sopan santun dalam kehidupan kita, saudara, perkataan kita itu akan didengar orang. Ya. Saudara jangan hanya karena perubahan dalam kehidupan kita, ya perubahan zaman hari ini bergerak begitu cepat, apalagi kedudukan, posisi, status, membuat kita ini menjadi orang yang tidak beretika lagi. Jangan, Saudara. Dunia pun memperhatikan sekalipun dunia mungkin belum tentu bisa menghidupi. Tapi dunia memperhatikan. Nah, firman Tuhan itu juga mengajarkan kepada setiap kita untuk kita selalu menjaga sopan santun, kasih kita kepada semua orang. Roma 12 ayat yang 10 berkata seperti ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului dalam memberi hormat. Terus kembangkan kasih. Hormati orang tuamu, hormati pemimpinmu di pekerjaan, di sekolahan, pemimpin di seke, pemimpin di gereja. Ya kan hal-hal ini yang dunia jabarkan harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau mereka tidak melihatnya ada dalam kehidupan kita, maka mereka akan berkata, Wong Kristen kok koyong mono. Nah, jangan sampai, saudara. Kita sepakat sebagai keluarga GMS. Yuk, kita sama-sama kita belajar, kita kembangkan. Yang kelima, saudara sudut pandang dunia dalam melihat anak Tuhan, ya dikatakan seperti ini. cara pelayan pelayannya melayani. Ya, yang berikutnya yang kelima, saudara, itu adalah yang dilihat itu adalah melayani atau pelayanan. Saudara, perhatikan. Pelayanan pada poin ini itu bukan meng, apa, mengenai atau berbicara pelayanan di gereja. Ya, pelayanan atau melayan di sini itu tentang memberi excellent service. Saudara excellent ini berbicara tentang masing-masing setiap kita itu harus menjadi diri kita yang terbaik. Anda dan saya harus menjadi diri kita yang maksimal, yang terbaik. Bukannya kita ini membandingkan dengan orang lain, di pekerjaan, dimanapun pelayanan, kita iri dengan mereka dan mencoba menjadi orang lain. Tidak seperti itu excellent itu berbicara menjadi diri kita, tapi yang maksimal, yang terbaik. Nah untuk menjadi yang terbaik sebenarnya bukan dimulai seberapa banyak talenta kita. Tetapi dengan sebuah pertanyaan kepada diri kita sendiri. Sudahkah Anda, sudahkah saya memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengerjakannya dengan segenap hati. Kalau Anda kerjakan dengan segenap hati, maka Anda sedang memberi yang terbaik. Dan Amsal berkata seperti ini: "Amsal 22-29, pernahkah engkau dengan sebuah pertanyaan? Pernahkah engkau coba tanyakan kepada diri kita? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tanyakan kepada diri Anda: 'Apakah kita ini cakap dalam pekerjaan kita?'" Kalau aku cakap, aku akan berdiri. Ada raja-raja, raja apapun, raja emas, raja kayu, raja tekstil, raja apapun juga, saudara. Saudara, cakap di sini itu memiliki pengertian benar, efektif, efisien itu cakap. Kalau kita ingin menjadi orang cakap, artinya kita harus jadi orang yang benar dulu, orang yang efek, efek apa efektif, orang yang efisien. Jangan buang-buang waktu dayam untuk sesuatu yang bukan sesuatu yang esensi yang membangun mendatangkan nilai tambah Anda buang begitu banyak di situ. Ya. Saudara pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Orang yang cakap, orang yang seperti ini benar, efektif, efisien, dia akan mengalami peninggian. Nah peninggian itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi untuk kita mengalami sebuah peninggian, penting untuk kita menyiapkan. Karena Alkitab berkata seperti ini, Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tidak, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, peninggian itu mempunyai dua sisi, saudara. Yaitu pada saat kemuliaan, kemegahan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Anda mengalami promosi ke peninggian, maka pada saat yang bersamaan, cacat juga tidak akan dapat disembunyikan. Karena peninggian ketika Tuhan tempatkan ada di tempat yang tinggi, ya, maka Anda itu akan terekspos secara dua sisi. Kekuatanmu, tapi juga cacatmu, kelemahan. Ya. Semua orang mata, semua mata, semua orang bisa tertuju, akan tertuju dan bisa melihat Anda. Itu semuanya. Orang yang tidak mempersiapkan dirinya, ketika dia mengalami peninggian dia terekspos, begitu singkat dan dia mudah untuk jatuh, bahkan ada di tempat-tempat yang paling bawah yang begitu menyakitkan. Itu sebabnya, saudara, pernahkah orang yang cakap? Ada waktu, ada proses yang kita bangun. Kita siapkan untuk membangun akan hidup kita. Karena satu kali engkau akan berdiri di hadapan raja-raja. Dan engkau akan terekspos dari dua sisi. Kekuatanmu maupun cacatmu kalau ada. Ya waktunya habis, yang cepat aja, yang keenam, saya akan cepat aja. Yang keenam, saudara yang dilihat, ya, oleh Ratu Sheba yang menjadi sudut pandang dunia dalam melihat menilai anak-anak Tuhan. Yang keenam, itu adalah minuman. Saudara ketika kita berbicara tentang minuman yang disuguhkan, maka ini berbicara tentang kemurahan hati. Dan Lukas 3 ayat 36 berkata seperti ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati kemurahan hati itu harus ada di dalam kehidupan akan orang percaya, anak-anak Tuhan dan itu yang akan dilihat oleh orang dunia. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan murah hati? Kebanyakan orang ketika berbicara tentang murah hati, mereka berpikir bahwa itu sama dengan yang namanya suka memberi, royal ya. Itu memang salah satu bentuk daripada murah hati, Saudara. Tapi kebenaran dari murah hati itu tidak seperti itu. Kebenaran dari murah hati itu tidaklah sempit. Bukan hanya berbicara mengenai memberi dalam bentuk material saja. Seorang divisi murah hati itu adalah perilaku yang mudah memberi. Tidak perlit tetapi juga penyayang, penuh kasih, suka menolong dan baik hati. Nah bentuk kemurahan hati kita adalah kita meneladani bentuk kemurahan hati Bapamu di surga. Yaitu pemberian yang didasari kasih. Kalau engkau digerakkan, ya hatimu digerakkan, kasih. Lakukan. Lakukan tanpa syarat. Anda menerima kasih, beri kasih. Anda terima sukacita, hadirkan sukacita, beri sukacita. Anda terima, Anda dilayani beri pelayanan ya nah yang ketiga yang ketujuh yang terakhir saudara ini yang terakhir apa yang dilihat oleh seratus yeba yang terakhir dikatakan seperti ini korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah tuhan ini berbicara tentang apa ini berbicara tentang penyembahan ini berbicara tentang ibadah Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenungkan ini pada titik ini. Saya kaget dan saya baca berulang-ulang, saya baca berulang-ulang, saya baca berulang-ulang. Penyembahan ternyata, saudara itu terdapat pada poin yang ketujuh, poin yang terakhir. Ini adalah urutan terakhir yang ternyata dunia lihat. Yang dunia lihat itu bukan seberapa banyak kamu ke gereja. Ya dunia lihat itu bukan ibadahmu. Itu dilihat yang terakhir. Tapi yang dilihat oleh dunia itu poin pertama sampai yang ke enam itu terlebih dahulu. Adakah hikmat dalam hidupmu? Seberapa besar engkau diberkati? Adakah kemurahan hati dalam hidupmu etika sopan santun? Baru setelah itu dia akan bertanya. Loh, kamu Agamamu apa? Kristen. Wow. Kristen. Dan dikatakan tercenganglah Ratu Seba. Dia memuliakan Tuhan. Wow. Luar biasa Yesus. Engkau akan percaya di depan banyak orang. Jangan dibolak-balik. Buat kita, kita ngerti. Yang utama buat kita itu adalah poin yang ketujuh hubunganmu ibadahmu penyembahanmu dengan Tuhan itu poin yang itu ya poin yang pertama buat kita. Tapi bagi dunia itu yang dilihat yang terakhir. Tapi bagi kita itu poin yang pertama karena kita tahu itu yang esensi. Dari itu semuanya yang poin pertama sampai yang keenam itu akan ada. Tapi jangan dibalik. Banyak orang Kristen dia hanya sebatas kuat di gereja, kuat melayani. Tetapi ketika keluar, nol. Ayo sama-sama, saya ketika baca ini, saya kaget dan saya renungkan. Saya berkata, Tuhan, saya tahu kenapa Tuhan remakan ini, ajar aku sampaikan kepada jemaat Tuhan. Karena engkau mau angkat setiap umatmu. Untuk mereka menjadi orang yang cakap di hadapan raja-raja. Mereka menjadi orang yang punya hikmat. Orang yang punya haus untuk menjadi orang yang ahli belajar. Menjadi orang yang bertumbuh dalam etika sopan santun. Untuk mereka menjadi terang. Sehingga akan ada banyak orang memuliakan nama Tuhan. Banyak orang akan datang ke tempat ini. Amin. Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Mau tidak mau itu yang dilihat dunia, sudut pandang dunia dalam melihat setiap kita. Kita sudah dapat poin tujuhnya. Poin satu enam, coba pernahkah kita lihat, kita koreksi, kita kembangkan. Saya undang untuk setiap kita bisa berdiri, mari datang kepada Tuhan.